تكون فإنهم يأذمون كما تأذمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى آمين يا رب العالمين. أما بعد, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Selawat dan juga salam buat junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda beserta sekalian para sahabatnya. Seterusnya kiriman dan juga titipan doa buat ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama-ulama mutaakhirin khususnya. Seterusnya berbahagia Tuan Pengerusi Surah Al-Furqan Sungai Sekamat yang dihormati Tuan Imam serta Tuan Bilal, para alim ulama, tuan-tuan guru yang berusaha, seluruh barisan ahli jawatan kuasa yang dihormati, barisan kepimpinan serta tokoh-tokoh masyarakat, dan akhirnya yang dialu-alukan lagi diraikan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurniaan daripada Allah lah. Maka pada malam ini, hari Isnin 15 Mei 2023, bersamaan dengan 25 Syawal 1444 Hijrah, kita sekali lagi dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas tuan-tuan dan puan-puan semua selesai melaksanakan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan perjumpaan kita pada malam ini seperti mana yang kita rancangkan, iaitu pada setiap hari Isnin yang ketiga kita kita sama-sama berkumpul dan berhimpun untuk mengulang kaji pelajaran sirah. Dan kitab yang kita gunakan adalah kitab Ringkasan Nurul Yaqin karangan almarhum Ustaz Mustafa Abdul Rahman, terjemahan secara bebas daripada kitab berbahasa Arab Khulasah Nurul Yaqin yang dikarang oleh Syekh Umar Abdul Jabbar, yang merupakan juga terjemahan daripada kitab Nurul Yaqin kadangan Syekh Muhammad Khudribik. Jadi untuk memulakan dan memuliakan majlis, kita beramai-ramai membaca suratul Fatihah dan kita niatkan pahalanya kepada pengarang kitab yang saya sebutkan tadi, juga kepada guru-guru kita yang telah banyak berjasa kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Baik, jadi sebelum kita menyambung pengajian pada hari ini, saya merakamkan jutaan tahniah kepada pihak pengurusan ataupun pihak surau Al-Furqan kerana dapat terus melaksanakan pengajian. Rayanya sebulan, raya adat sajalah, raya syariat satu hari saja. Jadi terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang setia bersama pada malam ini dapat menjayakan majlis ilmu kita. Oleh kerana itu suka saya berpesan,
berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ayo kita belajar dahulu, open house boleh pergi kemudian. Nah, sekarang, sebab sekarang open house malam-malam, satu ahad dah tapau semua, jadi kita ambil malam sajalah, tak ada masalah. Baik, yang pentingnya pelajaran kita pada malam ini bersambung di muka surat yang ketujuh, iaitu perjalanannya Nabi SAW yang kedua ke Syam. Jadi seperti biasa kita mengambil sedikit ruang dan peluang untuk mengulang kaji pelajaran yang lepas. Sementara pula pada bulan yang lalu tak ada kelas, tak ada pelajaran sirah. Pada bulan Ramadan kita ganti dengan apa, tazkirah tarawih. Jadi kita ulang kajilah supaya kita melihat kaitan antara pelajaran lepas dengan pelajaran hari ini. Sebab pelajaran hari ini tajuknya perjalanan yang kedua ke Syam. Bila sebut yang kedua, maksud ada yang pertama. Maka pelajaran yang lepas, pelajaran yang keenam, muka surat keenam, mengembala kambing dan perjalanannya Nabi SAW yang pertama ke Syam. Jadi pada pelajaran yang lalu kita sudah pun maklum dan ma'ruf bahawa baginda Nabi SAW bukanlah seorang kanak-kanak yang duduk kangkang di rumah saja tengok TV main telefon. Nabi adalah seorang budak yang cerdas dan matang akal fikirannya. Dan kerana itu dia tidak duduk diam di rumah. Walaupun duduk dibela oleh pakciknya, Rasulullah SAW membantu untuk menanggung pembelajaran. Sekurang-kurangnya duit poket sendiri itu ada. Iaitu mengambil upah sebagai mengembala kambing, menjaga kambing. Kambing-kambing penduduk kota Mekah dan mengambil imbalan atau upah beberapa kirat. Kirat ni mata wang lah. Seekor kambing satu kirat masa itu ukurannya. Dan telah saya sebutkan juga pekerjaan atau career mengembala kambing ini adalah merupakan pekerjaan atau tugas Nabi-Nabi terdahulu. Dan ini juga dibahaskan oleh para ulama. Mengapa bukan haiwan lain, bukan jaga lembu, jaga kerbau. Kenapa jaga kambing? Maka adalah antaranya sebagai latihan. Kerana sifat manusia dengan kambing ni tak jauh beza dia. Degil, tak makan saman, kuat merajuk, itu semua manusia dia tu. Baik, adalah tapi tak kita bahaskan panjang. Bahkan ada hadis yang menyebutkan, tidaklah seorang itu menjadi Nabi, melainkan ia juga adalah mengembala kambing. Baik, ada hadis yang sebutkan itu adalah dari hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan juga kita juga melihat perjalanan Nabi SAW yang pertama ke Syam dan pendapat mempunyai pendapat yang pelbagai tentang umur baginda. Pendapat yang diambil oleh pengarang kitab ketika baginda berusia 9 tahun darjah 3 dalam Nurul Yaqin atau biografi Muhammad, genap 12 tahun mana darjah 6. Narahikul Makhtum diperincikan 12 tahun 2 bulan 10 hari. Perbezaan sikit sajalah. Dan Syam pada waktu itu, Syam dalam kitab yang disebut pada waktu ini, sekarang adalah satu tempat yang telah terpecah kepada sekurang-kurangnya 4 buah negara, iaitu Syria, Jordan, Palestin di sebelah tepi barat dan juga Lebanon. Tapi bahagian portion yang paling besar adalah Syria. Jadi kebanyakan orang sebut Syam ni Syria juga, lebih kurang sama. Dan berapakah jaraknya? 1500 km daripada Mekah. Kenapa kita sebutkan jarak dan mengapa kita sebutkan tempat? Nak bagi tahu percayanya Abu Talib kepada kematangan Rasulullah dalam berfikir sehingga seorang kanak-kanak berumur 12 tahun dibawa berjalan jauh. Itu kita nak bagi faham. Sebab ini bukan berjalan, bukan jalan nak makan angin, bukan jalan, bukan apa, cuti-cuti Malaysia, bukan, ni jalan buat kerja. Jadi bukan nak jalan pergi makan, pergi ambil gambar, bukan. Tapi bawa budak umur 12 tahun, darjah 6. Maksudnya budak jenis dengar cakap lah. So bangun-bangun, so duduk-duduk, so berjalan-jalan. Kita kalau jalan, jadi budak tak dengar cakap, tak nak bawa pergi jalan kita. Kan baru viral, saya ingat semalam pun. Kembar dua orang jumpa dalam kereta, enjin mati, tingkap terbuka. Tanya mak pergi mana? Mak pergi beraya. Mak dia tinggal. Parking tinggal anak, mak ayah dengan atuk nenek pergi beraya. Jadi buas agaknya takut pecah pinggan mangkuk tinggal dalam kereta. Nak cerita Rasulullah budak matang sampai dipercayai oleh Abu Talib. Dan ketika dalam perjalanan singgah di Basra, sebuah tempat yang sekarang berada di Iraq, kedudukannya berada di hujung Bukit Haura. Dan pada waktu itu ada seorang paderi bernama Muhairah atau Bahirah dan dialah yang membuat jemputan kepada kabilah atau rombongan perniagaan Abu Talib bawa
belanja makan, buat jamuan makan, buat kenduri. Kerana melihat tanda-tanda antaranya awan yang memayungi perjalanan rombongan tersebut. Menariknya Buhairah dan Bahir atau Bahira ni dia ada kaitan secara tak langsung dengan salah seorang sahabat iaitu Salman Al-Farisi. Kerana Buhairah ni ada seorang anak murid dan anak murid dia ni nanti menjadi guru kepada Salman Al-Farisi. Ada ada kaitan kat situ. Jadi akhirnya long story short lah, Buhairah atau namanya disebut Jarjis dalam kitab Rohiqul Makhtum suruh balik, bawa budak ni balik, bahaya. Sebab nanti kalau orang nampak mungkin diculik, ditangkap dan sebagainya. Culik tangkap bukan aja organ, tapi nak dibunuh sebab dia ni ada tanda-tanda kenabian. Adalah antaranya ada yang menyebut ada khatam nubuah, cok ke mohor kenabian tu di belakang Nabi. Kalau tuan-tuan buka kitab Syama'il Muhammadiyah bab yang kedua, itu bab tentang menceritakan khatam nubuah. Belakang Nabi di antara dua tulang kepak dia ni, baginda ada seketul daging. Dia besar macam telur burung merpati. Itu tanda kenabian. Jadi kalau benda ni dilihat oleh orang-orang Yahudi, takut dibunuh, maka dia suruh balik. Baik. Dan baginda pulang bersama dengan seorang pembantu lah, selesai. Begitu adalah pelajaran yang lalu, pelajaran yang lepas. So pelajaran kita hari ini, kita masuk pada perjalanan Nabi SAW yang kedua ke Syam. Tetapi sebelum kita masuk pada pelajaran yang baru, kita akan melihat senggang ataupun peristiwa besar yang berlaku antara perjalanan ke Syam yang pertama dan kedua. Sebab kitab ni ringkas, dia tak petik lah kisah-kisah sebab dia tak nak cerita panjang. Tapi kalau kita tengok dalam kitab-kitab besar, kita kitab sirah, antara dua perjalanan ni ada beberapa peristiwa besar yang berlaku, tetapi yang masyhur ada dua yang akan saya sebutkan pada malam ini. Kalau ikut kepada umur yang disebut oleh para ulama sirah, kalau perjalanan pertama Nabi ke Syam umurnya adalah 9 tahun atau 12 tahun. Maka perjalanan Syam kali yang kedua ini juga ada perselisihan ataupun perbezaan umur di kalangan ulama. Ada yang mengatakan umur baginda 25, ya, antara tu 25-26 gitulah. Jadi satu jarak yang jauh sekali, sangat jauh. Jadi kita nak tengok apakah peristiwa-peristiwa yang berlaku, dan peristiwa ini penting untuk kita sebutkan kerana kita nak melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam umur yang remaja, ni remajalah, daripada 9 ke 25, bagaimana Nabi dengan masyarakat, bagaimana keadaannya. Jadi dua peristiwa yang akan saya sebutkan pada malam ini adalah yang pertama perang Fijar, dan yang kedua Hilful Fudul. Dua perkara, peperangan Fijar dan Hilful Fudul. Ni Fijar bukan Fijar yang pijar-pijar potong cili pedas tu, bukan tu Fijar tu, bukan tu Fijar. Ni Fijar, FF Fijar. Baik. Dan peperangan Fijar ini juga ulama berselisih pendapat bila berlakunya, iaitu ada sebahagian mengatakan umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 15 tahun. Ini seperti mana disebutkan dalam Rohiqul Makhtum dan juga dalam ensiklopedia perang karangan sahabat saya Ustaz Aizuddin. Kata mereka lah umur Nabi 15 tahun. Tetapi dalam kitab Nurul Yaqin mengatakan umur Rasulullah umur 20. Jadi tak beza 5 tahun lebih kurang sajalah. Baik, kita tengok yang pertama peperangan Fijar. Walaupun ini perang, tapi baginda Nabi SAW memainkan peranan pada waktu ini walaupun masih remaja. Baik. Apakah itu peperangan Fijar? Peperangan Fijar adalah peperangan yang berlaku antara Quraisy dan sekutu Quraisy, iaitu Bani Kinana. Mana keturunan orang-orang Arab Quraisy, dia dengan sekutu dia, geng dia. Sekutu ni maksud mereka ada perjanjian persefahaman, ada MOU, persetujuan persefahaman untuk atas apa perkara-perkara yang dipersetujui. Contohnya kalau kami diserang, awak tolong, kalau saya serang awak tolong. Kalau kita perang awak ikut, kalau awak perang kami ikut. Begitulah. Baik. Siapa perang? Quraisy dan sekutu mereka Bani Kinanah. Mereka berperang dengan siapa? Berperang dengan Qais bin Ailain ataupun sebagian kita menyebut Qais bin Urwah.
Mana bin tadi beza sikit lah, tapi nama sama, urwah. Bagaimana punca peperangan? Ini kena tahu punca peperangan supaya kita faham orang Arab ni dia punya perangai sifat bagaimana. Baik. Bagaimana permulaan peperangan Fijar? Peperangan Fijar ni berlaku puncanya apabila seorang lelaki bernama Al-Barrat. Al-Barrat ni dia daripada suku Kinanah. Yang tadi Quraisy dengan Kinanah geng. Kinanah ni dia ada seorang, ada seorang pemuda dalam grup tu nama dia Al-Barrat. Barrat ni buat apa? Barrat ni dia pergi bunuh seorang lelaki yang bernama Urwah bin Utbah. Urwah bin Utbah daripada mana? Daripada suku Qais tadi. Okey. Mengapa dia bunuh? Al-Barrat membunuh Urwah bin Utbah kerana menginginkan barang dagangan yang dibawa oleh Urwah. Dia ada bawa barang dagangan yang banyak. Tapi barang dagangan dia bukan Urwah punya. Dibawa oleh Urwah barang dagangan ini kerana diupah oleh seorang lelaki bernama An-Nu'man ibnu Munzir. Dia ni seorang kita panggil pemerintah, penguasa atau raja di satu tempat bernama Hiran. Jadi dia ni memang kaki meniaga, kaki bisnes ni orang, usahawan, businessman. Jadi dia memang setiap kali nak meniaga, dia akan buka tender lagi. Pergi buka tender lah masa sekarang. Dia panggil sak, buka. Siapa boleh bawa? Antara ciri-ciri kriteria ada cari orang yang gagah, perkasa, yang boleh bawa. Supaya modal tak keluar banyak lah, upah tak ramai. Kalau ramai-ramai, banyak juga keluar modal. Jadi cari yang berkredibiliti, kontraktor kelas A lah kalau bahasa sekarang, yang pandai buat kerja. Jadi kebetulan masa dia sampai di satu tempat dia tengah mencari ni, dia jumpa dengan Al-Barrat dan Urwah ni. Dia sekali kawan rupanya Urwah dengan Utbah ni. Urwah bin Utbah dan Barrat ni, dia pada waktu tu kebetulan di satu tempat. Dan Nu'man ni datang tengah cari siapa boleh buat kerja untuk dia. Dan ketika dia mengiklankan benda ni, Al-Barrat menawarkan diri, "Tuan, saya boleh bawa. Tuan-tuan punya barang ni saya boleh bawa. Saya boleh bawa meniaga. Saya akan lalu." Disebutlah kawasan-kawasan dia nak lalu. Antara kawasan tu, kawasan kampung dia Bani Kinanah dia nak bawa lalu. Kemudian Utbah, dia memberi tawaran yang lebih baik. Dia kata, "Tuan, saya punya cadangan lagi bagus. Saya boleh bawa tempat sekian-sekian. Saya punya route saya ni lebih dekat. Ataupun mungkin dia melalui tempat yang lebih ramai sehingga barang dagangan tu lebih cepat diniagakan." Maka Al-Barrat dia ada dia berselisih sikit dengan Utbah, begini begitu. Dan akhirnya An-Nu'man ibn Muzir, Raja Hiran tadi, memilih Utbah, Urwah bin Utbah untuk bawa barang tu. Ataupun Urwah awak lah bawa, nampak awak ni. Maka Al-Barrat waktu ni tak puas hati lah. Dia tak puas hati dengan Urwah ni. Dan dia membuat satu perancangan yang licik untuk membunuh Urwah. Dan berjaya dibunuh. Kat sini kita faham Al-Barrat ni memang orang jahat lah. Dan memang dia jahat pun sebenarnya. Sebab orang Kinanah dah buang kampung dah. Dia ni dah kena hukum buang negeri. Orang memang tak nak tengok dah muka dia. Memang jahat. Memang teruk pada Saribdul lah. Saribdul kampung Samsir, kampung Dusun tak kena halau. Dia kena halau. Jadi memang orang tak suka dia. Maksudnya Al-Barrat ni walaupun daripada suku Kinanah, tapi orang Kinanah diskon dah. Kalau bahasa politik dipanggil persona non grata. Orang yang tak dikehendaki. Sira balik ke negara awak, halau keluar. Tapi dia bunuh. Urwah ni. Maka peristiwa Urwah dibunuh ini sampai kepada kampung dia. Sampai kepada kampung dia. Maka bila sampai kepada kampung kampung Urwah ini, maka marahlah. Maka Qais, dia punya ketua. Biasanya bani atau kabilah ni dia mengambil nama ketua kabilah tu. Itu sebut Urwah apa ni, disebut Qais bin Ailan ni. Maka dia pun bersumpah ingin membalas dendam atas kematian Urwah bin Utbah. Jadi kalau tuan-tuan faham, yang bunuh Urwah ni, Al-Barrat ni, bukan orang baik pun. Kalau kita lah, kalau contoh orang Sungai Sekamat, kita buang kampung lah semua orang jahat tu. Kaki pil apa semua, rompak apa semua kan. Kita dengar dia buat kes kat luar. Kita tak mengaku dia orang kampung, tak mengaku. Ni bukan orang kampung awak, tak kenal saya, tak kenal. Ni orang lain ni, nama sama. Bapak dia orang lain, okey. Tapi ini orang Arab punya perangai. Walaupun Al-Barrat ni jahat, dah dibuang kampung, tapi sebab suku Urwah ni nak balas dendam, dia join perang. Ini kita pening sikit. Al-Barrat ni memang jahat. Awak tahu dia jahat, dia dah bunuh orang. Patutnya bila Qais bin Ailan ni datang, awak patut disonar, kami tak terlibat, bukan orang kami ni, kami dah buang negeri, pergi carilah bunuh. Tidak,
Kinanah ni dia pergi pakat dengan Quraisy. Dia panggil Quraisy, jom lawan kami ni nak perang, takut kalah. Maka berperanglah mereka pada waktu itu. Berperang mana Kinanah mendapatkan bantuan daripada orang Quraisy. Berperang dengan suku Qais ini. Dan peperangan ini berlaku kali pertama di Nakhlah. Dan pada peperangan ini dimenangi oleh Qais. Mana pelik sikit sebab Quraisy ini memang bangsa perang. Tapi mungkin sebab perang ini bukan perang Quraisy sangat pun, dia tolong saja. Dia nak pada suasana saja sebab ini peperang Kinanah dah punya hal. Jadi kita hantarlah wakil, bukan semua, dia lah dia hantar beberapa orang bagi cukup korum supaya tak dianggap melanggar perjanjian. Baik. Jadi kalah. Bila kalah, Quraisy dengan Kinanah lari kembali berlindung di Tanah Haram. Sebab di Tanah Haram, di Tanah Haram ni tempat tak boleh tumpah darah. Okey. Dan pada tahun depan, sekali lagi, tahun berikutnya, Qais ajak repeat sekali lagi. So, kita tak puas hati lagi lah. Kita nak repeat sekali lagi. Sebab hari tu menang pula. Maka, pada tahun berikutnya, Qais diajak, dia berhasrat untuk melaksanakan lagi perang. Sebab nak membalas. Kemungkinan Al-Barak tidak terbunuh dalam peperangan tu. Dan mungkin dia tak ikut pun. Mungkin dia tak ikut. Sebab dia dah kena buang negeri. Dah bunuh orang. Barang pun dah dapat. Baik dicabut. Okey. Jadi tahun berikutnya perang sekali lagi. Dan perang kali ini besar sikit skala dia. Sebab apa? Sebab orang Quraisy hantar semua top gun semua. Semua panglima perang nombor satu pun hantar. Antaranya yang disebut dalam kitab Rahikul Maktum yang dilantar adalah Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Az-Zubair bin Abdul Muttalib mewakili Bani Hashim. Dan ikut semua. Kepala-kepala puak Bani Hashim, papa saudara yang besar-besar, ayanda-ayanda Abalung semua turun. Sebab nak repeat yang tahun lepas. Tahun lepas kita tak ikut kalah. Tak apa. Tahun ni kita repeat. Menang punya. Semua turun. Dan Kinanah pula sebab dah kalah tahun lepas. Kita tak boleh. Kita kena tambah lagi bilangan tentera. Maka diajaklah satu lagi suku nama suku Ahabish. Suku Ahabish. Okey. Jadi Kinanah ajak suku Ahabish. Quraisy tambah lagi bilangan tentera untuk berperang dengan suku Qais. Dan peperangan ini hampir sahaja dimenangi oleh orang hampir menang orang Quraisy. Sehinggalah entah bagaimana masa perang berkecamuk tu mungkin ada rehat sekejap ke, ada orang yang menjadi pendamai antara dua grup. Sebab apa jadi pendamai? Sebab sebelum peperangan Badar berlaku, Badar Al-Kubra, inilah perang yang paling besar. Sebelum tu tak ada lagi. Kenapa besar? Sebab jumlah yang terkorban ramai. Dan dia melibatkan ramai kabilah. Bila satu kabilah, dalam satu kabilah saja. Tapi bila sebut Quraisy, dalam Quraisy itu bukan Quraisy satu kabilah. Dalam Quraisy ada berapa kabilah ada. Ada berapa kabilah yang terlibat, banyak. Jadi dibuatlah perdamaian kerana jumlah korban yang begitu ramai sekali. Dan khawatir nanti kalau yang ni Quraisy menang, dah satu sama. Kan tahun depan repeat sekali lagi nak tengok siapa menang untuk, yelah, dia main usul juga tiga kali jus kan. 2-1. Jadi takut jadi demikian. Berlakulah perdamaian dan dua-dua setuju. Namun pampasan dibayar kepada suku Qais yang Urwah tu dibunuh dan kaum dia. Antara pampasan tu dibayar mengikut jumlah tentera yang terkorban. Ini disebut dalam kitab Rahikul Maktum. Berapa ramai korban kita kira lah, berapa ramai. Okey, pampasan kita bayarlah sebab ini pun hal Al-Barak punya hal lagi, kita bayar semua. Dan perang tu habis di situ. Ini disebut, bukan Rahikul Maktum, disebut dalam kitab Nurul Yaqin. Dalam kitab Rahikul Maktum disebut hampir sama kisahnya. Cuma perbezaannya adalah perang tak berlaku sampai 2 tahun, tidak. Yang ni Nurul Yaqin sebut tahun ni perang, tahun depan sekali lagi. Dalam Rahikul Maktum kata tidak, peperangan tu berlaku satu hari je. Pada waktu pagi masa mula-mula perang tu berlaku, kemenangan hampir kepada Qais belah pagi. Mungkin betul lah awal ke apa, tak tahu lah, ada plan apa semua. Hampir menang. Tapi dekat-dekat tengah hari peperangan tu dia timbal balik jadi berat kepada orang-orang Quraisy pula. Itu. Ini dalam kitab Rahikul Maktum. Maka peperangan tu berlaku nanti pun satu hari saja. Tetapi ada juga kitab ataupun tulisan ahli sejarah mengatakan tidak, peperangan ini berlaku antara Quraisy dan suku Hawazin. Lagi tak ada kaitan langsung, bukan tak ada kaitan suku Qais apa, tak ada suku Hawazin.
Kerana suku Hawazin ini datang dan menyerang kota Mekah. Jadi mereka bangkit dan melawan suku tersebut. Okey. Baik. Jadi itu ada dua versi yang berbeza. Pertama, suku Quraisy bergabung dengan Kinanah melawan Quraisy bergabung dengan Kinanah melawan suku Qais, atau orang-orang Quraisy berlawan dengan suku Hawazin. Tetapi mana versi pun kita ambil, yang sama adalah nama perang tu, nama Fijar, perang Fijar, atau ada yang menyebut Yaumul Fijar. Kenapa disebut Fijar? Fijar ni bahasa Arab kalau kita terjemah secara bebas bermaksud jahat. Jadi peperangan jahat atau hari yang jahat. Sebab apa? Sebab perang ni berlaku di tanah haram dan berlaku pada bulan haram. Bulan haram ni bulan yang haram berperang. Dan kita kena ingat bulan haram ni dia adalah tradisi orang-orang Arab. Satu bulan yang dikhususkan untuk bulan genjatan senjata. Bulan tak boleh perang. Bukan tak boleh perang je, sebarang bentuk provokasi pun diharamkan, tak boleh. Kacau orang, provok orang bagi, tak boleh. Semua tak boleh. Sebulan ni tahanlah. Masa zaman sebelum kedatangan Islam, bulan haram ni ada satu atau dua bulan saja. Saya pun tak ingat lah. Tetapi lepas kedatangan Islam, bulan tu ditambah lagi. Maknanya Islam, walaupun bulan haram ni satu bulan yang bukan tradisi daripada Islam sendiri, tapi lepas kedatangan Islam, bulan haram ni diterima pakai dalam ajaran Islam. Sebab apa? Sebab ada satu perjanjian yang bagus. Kalau boleh biar terus gencatan senjata terus tahun, tapi tak boleh. Perang ni ada ketika perlu. Cuma orang Arab ni yang perangai dia boleh perang besar-besaran sampai mati ramai orang, ratusan ribu orang, ribu mati, ratus mati, sebab kes seorang lelaki Al-Barrat tadi. Padahal kalau Kinanah tangkap Al-Barrat, pisrah kat Qais, selesai masalah. Tak apa, kami tolong tangkap, dia punya hal, tangkap, ikat, bawa pergi. Tuan ambil lah, nak buat apa, nak ikat, nak panggang, tuan punya hal lah. Tapi tak ada kaitan. Tapi ini orang semangat kesatuan. Jadi kita sebagai orang Islam kena ambil ini sebagai pelajaran. Semangat kebangsaan, bagus, tak ada masalah. Memang ada cipta kita berbangsa-bangsa untuk kenal bangsa. Beza makanan, beza pakaian, beza bahasa, beza. Tetapi yang tak boleh, bila ada di kalangan orang dalam bangsa kita yang buat salah, kena pula dilawan, kebetulan bangsa jadi kita punya tak ngam. Tak boleh kita pihak, tak boleh bangsa kita tolong. Walaupun salah, tak kita tolong. Tak boleh. Tak boleh begitu. Ini satu semangat kebangsaan yang salah. Kebangsaan boleh, tapi jangan sampai salah. Baik. Lalu, tak ada sebut Nabi kan? Mana celah mana Nabi? Tugas Nabi masa peperangan ni, membekalkan anak panah kepada tentera. Itu tugas Rasulullah. Jadi kita ambillah umur 15 atau 20. Ini umur yang muda. Jadi Nabi ni, dia orang yang terlibat dengan masyarakat. Padahal kalau perang ni umur muda patut duduk rumah. Tolong mak kat rumah ke apa. Tak pergi mak. Kalau pergi mati kesian, tak ada. Pergi. Dan tolong dalam perang tu. Tolong bekal anak panah dan sebagainya. Jadi Nabi dalam umur yang muda dah tengok bagaimana berlaku peperangan dan ada pengalaman. Sebab yang jadi pemimpin tadi, kalau kita tengok pada pendapat yang diberi dalam kitab Nurul Yaqin, yang menjadi wakil ada daripada kalangan bapak-bapak saudara, iaitu Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Itu semua keturunan Rasulullah. Dia punya belah-belah atuk dia, bapak saudara semua turun. Jadi Nabi SAW ikut dalam peperangan itu sebagai orang yang membekalkan anak panah. Baik, selesai. Itu yang pertama. Dan peperangan, dan yang kedua, peristiwa, bukan perang. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa Hilful Fudul. Hilful Fudul ni apa? Hilful Fudul ni adalah, kita terjemahkan secara bebas, maksudnya perjanjian yang mulia. Perjanjian yang mulia. Okey. Apa kes? Kalau kita tengok pendapat yang pertama berkaitan dengan Hilful Fudul ini, apabila orang-orang Quraisy lepas habis daripada peperangan Fijar balik ke Mekah, berlaku perbincangan. Mereka buat perbincangan berkaitan dengan apa yang jadi pelajaran daripada kes Al-Barrat dibunuh orang Urwah ni. Apa kita nak buat? Maka satu perbincangan dibuat dan satu perjanjian, satu perbincangan dibuat dan akhirnya dapat satu kesepakatan. Apakah kesepakatan itu? Kesepakatan untuk apa di kalangan orang Arab Quraisy ataupun orang luar yang ditindas dan yang dizalimi dan tak ada bantuan. Jadi kita akan bantu orang ni.
supaya tak sampai ke peringkat macam peperangan Fijar atau habis mati semua. Jadi kita bantu. Dan perjanjian ini berlaku di mana? Dibuat di rumah Abdullah bin Jada'an At-Tamimi. Dan besarnya perjanjian ini dalam kitab Nurul Yaqin dan juga Rahim Maktum menyebut yang terlibat adalah daripada kalangan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Mana keluarga besar Rasulullah juga. Dan bukan itu saja, termasuk dalam perjanjian adalah Bani Abdul Manaf, Bani Asad bin Abdul Uzza, Bani Zurah bin Kilab dan Bani Ta'im bin Murrah. Mana satu bani satu kabilah tu ramai, ada puluhan orang. Maka ni perjanjian yang ditandatangani oleh ramai kabilah. Baik. Itu yang disebut oleh Nurul Yaqin dan Rahiku Maktum. Tetapi ada juga pendapat mengatakan perjanjian yang berlaku ini bukan kerana peperangan Fijar. Perjanjian ini berlaku kerana kes seorang lelaki yang datang daripada Zubaid. Seorang lelaki yang datang daripada Zubaid datang ke Mekah bawa barang-barang. Barang nak meniaga ke apa tak tahu. Kemudian apabila sampai di Mekah niaga, barang-barang dia ni dibeli oleh seorang lelaki yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Orang Arab. Orang penduduk Mekah. Dan dia ni ketua kabilah, ada ketua jugalah, ada jawatan, apa ketua cawangan, apa ketua cabang, tak tahu lah ada jawatan dia, ketua kampung ke, jadi pegang jawatan. Jadi Zubaid ni maknanya foreigner, orang luar, datang nak meniaga di Mekah dan Al-As ni ambil barang, okey saya beli. Dan barang tu pula beri banyak dalam bentuk pukal, diborong habis banyak barang dia beli. Maka bila dah habis barang dah dibeli semua, nak minta payment bayaran. Maka ketika nak minta, Al-As tak nak bayar. Dia tak sebut, dalam kitab disebut menahan bayaran. Maksudnya dia konalah ni, nanti saya bayar ni sebagai invoice. Banyak ada punya kona-kona. Hari ni minta tak nak bayar, esok datang minta tak nak bayar, lusa minta tak buka pintu. Banyak ada dia punya jawapan dia. Akhirnya Zubaid ni tak tahu nak minta tu, dia orang luar. Jadi dia pun carilah orang yang dia tahu. Dia tanya keliling siapa orang yang terkenal, ada nama sikit. Maka dia jumpalah beberapa orang, antaranya Abdul Adar dan juga suka Makhzum. Ni semua ketua kepala Bani Makhzum. Bani Makhzum, dia jumpa orang dalam Bani Makhzum, dia jumpa Jumah dan juga As-Sahm, jumpa orang besar di Mekah. Dan semua buat tak tahu dengan dia punya rayuan ni. Tuan-tuan ni, ada orang datang ambil barang saya ni, dah saya bukan barang banyak ni, barang sikit saja dia dah untung sikit, dia tak nak bayar pula. Jadi kemungkinan Al-As bin Wa'il As-Sahm ni mungkin dia telah buat pakatan ke, ataupun dia ni sama-sama memimpin. Oh ni geng-geng kita juga, buat tak tahu sajalah, buat tak tahu. Maka Zubaid pun dah tak tahu nak apa-apa, mundar mandi pergi mari, tak ada orang nak ambil aduan dia, kepada siapa nak mengadu. Akhirnya jalan terakhir dia panjat atas bukit bukit Abi Qubais atau Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais ni tuan-tuan akan dengar dalam sirah ni beberapa kali, antaranya sekarang dan satu hari nanti, dan sekali nanti masa Nabi berdakwah secara terbuka. Jabal Abi Qubais ni di mana? Jabal Abi Qubais ni terletak betul-betul di sebelah Kaabah. Dululah. Kalau siapa tuan-tuan yang pernah buat umrah atau haji, umrah lah senang nak ingat. Kalau tuan-tuan keluar sa'i tu, keluar daripada pintu Marwah, kalau kita keluar. Keluar tu kita akan lalu tandas rumah, rumah Sayyidatul Khadijah tu kan. Kalau kita jalan keluar, nak keluar balik daripada jalan kita masuk, ada satu benteng belah kiri kita yang tinggi simen, yang ada di atas tu istana Hinggap Raja Salman. Itu Jabal Abi Qubais. Dulu bukit tu memanjang sampai ke tepi Kaabah dulu, cerita dia. Sebab Kaabah ni lembah, Kaabah ni dia duduk macam tu tengah-tengah bukit. Sebab tu pernah beberapa kali berlanggu baju besar situ, sampai tenggelam separuh Kaabah tu pernah berlaku. Jadi Jabal Abi Qubais tu juga antara bukit yang pernah disebut dalam hadis, pernah disebut dalam peristiwa seperti ketika malaikat nak terbalikkan atau nak himpit penduduk Taif dengan bukit, antara bukit yang disebut bukit Jabal Abi Qubais tu memang besar. Jadi dia naik atas bukit tu, Zubaid ni, dan dia bersyair. Sebab orang-orang Arab waktu tu medium ataupun dia punya cara berhibur memang syair lah. Jadi bila dengar syair, semua pakat berhenti. Apa syair, apa tajuk syair dia?
tajuk syair dia cerita pasal ni lah. Cerita aku datang niaga dalam susah, pemilih susah, dalam ni ada modal sikit beli barang, datang sini sebatang kara, lepas tu orang ambil barang tak nak bayar, menangis-nangis dia bersyair. Orang semua tengok sajalah, kan, tak tahu nak buat apa tengok. Dan dalam ramai-ramai tu salah seorangnya adalah orang yang dilantik mewakili Bani Hashim dalam peperangan tadi, iaitu Az-Zubayr bin Abdul Muttalib. Az-Zubayr bin Abdul Muttalib. Jadi dia dengar, bila dia dengar benda ni berlaku, dia pun cakap lah, mengapa orang ni tak ada orang peduli dekat dia, yang dengar syair pun diam, dengar saja tak ada tolong. Maka dia pun pergilah, ni pendapat yang kata perjanjian tu berlaku sebab peristiwa tadi. Kalau pendapat pertama tadi kata lepas peperangan Fijar, perjanjian tu berlaku di mana? Berlaku di rumah Abdullah bin Jada'ah At-Tamimi. Maka pendapat yang kedua mengatakan perjanjian tu berlaku juga di rumah Abdullah tadi, cuma peristiwa dia bukan peristiwa balik pada perang Fijar, tapi peristiwa Zubair ni. Maka berkumpullah di rumah Abdullah tadi, Zubair bin Abdul Muttalib panggil semua kaumnya nak terlibat, dipanggil dalam rumah yang sama Abdullah bin Jada'ah At-Tamimi ni. Maka dipanggil mereka dan buat perjanjian. Inilah perjanjian. Dia punya persetujuan pun sama juga, iaitu kita duduk di Mekah, jangan bagi jadi benda ni berlaku sekali lagi. Malu kita, kita orang Arab, orang Quraisy, datang tempat kita, orang kena tindas, kita buat tak tahu saja. Jadi lepas ni kalau jadi lagi peristiwa macam ni, kita jadi orang pertama ke depan tempat pengaduan. Kalau sekarang panggil apa, misi rakyat lah, misi rakyat kan, sekarang kumpul duit bagi orang susah kan, macam tu. Kita bantu, dan lepas dibuat perjanjian, kes pertama yang diambil kes ni lah. Mereka pergi kepada lelaki tadi, As-Sahal tadi, Al-As bin Wail As-Sahmi, jumpa dia, cakap, tak cakap banyak, terus rampas balik barang-barang Zubair tadi, bagi balik. Sebab memang Al-As bin Sahmi ni memang tak nak bayar pun, ni memang saja nak buat hal. Dia datang jumpa Al-As tadi bin Wail, Wail As-Sahal, mana barang tadi? Al-As, mana barang-barang? Pulang balik lah. Jadi alhamdulillah tak dilawan lah. Ini semua ketua-ketua memang apa kita panggil board of director semua besar-besar di Mekah ni. Jadi tak apalah, pulang lah balik, barang tersebut dipulangkan. Dan itulah perjanjian yang baginda Nabi SAW pernah sebut selepas Rasulullah SAW. Dan perjanjian itu berlaku, dan Nabi ada dalam perjanjian itu sekali. Nabi ada, Nabi turut serta berada dalam rumah tersebut. Sebab itu Nabi SAW pernah menyebut bahawa aku menyaksikan bersama dengan bapa-bapa saudaraku perjanjian di rumah Abdullah bin Jada'an yang aku tidak suka ditukar dengan unta merah untukku. Andai kata aku diundang menyaksikannya dalam Islam, nescaya aku memenuhinya. Maksud Nabi apa? Aku pernah, zaman ni Nabi cakap ni lepas Nabi jadi Rasul. Jadi dia berkata dulu-dulu pernah aku duduk dalam satu rumah Abdullah bin Jada'ah ni bersama dengan pakcik aku, dan aku menyaksikan satu perjanjian. Dan perjanjian ini kalau ditukar, kalau orang nak tukar dengan unta merah pun aku tak nak. Unta merah ni maksud unta mahal lah. Dia unta ni ada grade juga, kan? Kalau unta daging lain, unta susu lain, kalau unta buat musafir lain lagi. Sebab tu nanti kita cerita hijrah, orang selalu sebut Sayyidina Abu Bakar dah sediakan unta. Bila sebut sedia unta ni, bukan unta daging, bukan unta susu, unta nak berjalan jauh. Unta nak jalan jauh bukan murah, unta mahal. Sebab unta ni dia boleh jalan, dia ada spek dia, boleh jalan berapa jam, sekali jalan berapa kilometer. Kemudian bonggol dia, ada yang kata bonggol ada dua, mana ada spesifikasi dia. Maka kata Rasulullah SAW, perjanjian Hiful Fudul ni kalau nak tukar dengan unta merah pun aku tak nak, sebab dia satu perjanjian yang bagus. Dan kata Rasulullah, andai kata dan selepas kedatangan Islam aku diajak sekali lagi buat perjanjian seperti ini, aku tetap akan datang dan setuju. Ya? Sebab itulah Nabi SAW dalam satu hadis menyebut apa? Dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta, ya? Dan juga riwayat Imam Ahmad, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Sebab apa disebutkan menyempurnakan? Sebab akhlak yang baik ni ada daripada dulu. Cuma Islam datang untuk acknowledge dan mengatakan atau menjadi satu kita panggil mengatakan perbuatan tersebut adalah bagus. Sebab orang Arab ni memang dia punya perangai tak senonoh tu banyak, tapi perangai yang elok banyak juga.
Antaranya perangai orang-orang yang bagus apa? Meraihkan tetamu. Itu dah saya sebut pada pelajaran lepas tentang sikap orang Arab ni. Antara sifat dan perangai yang bagus adalah meraihkan tetamu. Sebab itu orang-orang Arab, dia sampai sekarang pun kalau di rumah mereka tu memang akan ada satu bilik khas untuk tetamu. Dan siap dengan dia punya persalinan, dengan tuala mandi, semua siap. Dan memang adat orang Arab-Arab ni, orang Arab kalau tetamu datang, ajak ke rumah 3 hari tak tanya soalan. 3 hari tak tanya kenapa awak datang, bila nak balik, tak ada. Dia adab dia. Dah hari ketiga tengok tak balik, baru tanya kenapa tak balik. Awak tanya, awak ada apa urusan? 3 hari ni, nak masuk 4 hari, banyak juga model keluar contohlah, ada urusan. Itu memang dia punya adab dia. Dan memang dalam Islam pun, dalam adab meraihkan tetamu juga dia disebut. Cuma ulama' bahagikan apa ni, hukum meraihkan tetamu ni. Ada yang kata sunat, ada yang kata wajib. Yang kata wajib, yang kata sunat ni, dia kata sunat kalau duduk di bandar. Kalau duduk di bandar, ada tetamu datang, kita sunat meraihkan datang rumah 3 hari bagi makan. Dan ada sebutlah makan, makan yang sedap, layanan bagus hari pertama. 2-3 tu dah turun lah. Kalau hari pertama nasi minyak, hari kedua dah bihun goreng lah. Hari ketiga bagi kadipap sajalah. Itu maknanya hari keempat mungkin poti sabun mentega saja suruh balik lah. Itu. Tapi kalau di kampung, wajib raikan. Kenapa beza bandar dengan kampung? Sebab bandar dia ada hotel, ada rumah tumpangan. Itu boleh. Tapi kalau di kampung, tapi kampung sekarang pun ada homestay. Ini cerita kampung dulu-dulu lah. Tak ada tempat tidur, maka kena sediakan. Maka, lepas kedatangan Islam, sikap meraihkan tamu tu diteruskan, tak ada dibatalkan. Sama juga, jadi kerana itulah sebarang perkara-perkara ataupun adat-adat yang baik, bila dia bagus diteruskan, tidaklah dihilangkan, sebab dia menepati dengan falsafah agama. Bahkan ada juga hadis yang lain, mafhumnya Nabi kata, apa, sebarang kebaikan adalah hak milik Islam. Sebarang kebaikan, walaupun kita dengar daripada bangsa lain atau tempat lain, itu adalah hak orang Islam. Sebab semua yang baik ada daripada Islam. Dan macam kita, kalau guru saya dulu bagi perumpamaan, kalau orang kata, oh, tak boleh macam tu, itu perbuatan kaum tu, kenapa claim awak punya pula? Dia sama macam kita cicir IC tengah jalan. Mana-mana IC tu cicir, kalau orang jumpa, balik kat kita. Maksudnya, benda-benda yang baik, akhlak yang baik, di mana pun kita jumpa, dia akan diiktiraf sebagai ajaran dalam agama. Dan kita juga dengar banyak orang alim pun sebut, datang negara Islam, dia tak nampak, dia tak nampak Islam tu. Dia cuma datang tempat negara bukan Islam, baru nampak Islam tu di sana. Ya? Nah, selesai. Jadi itu ada dua peristiwa yang berlaku selang antara perjalanan Rasulullah ke Syam kali yang pertama dan kali yang kedua. Tisyak kau? Oh, lagi 3 minit. Baik. Jadi kita tengok sedikit pelajaran hari inilah, insya-Allah kita masuk sedikit sebagai mengambil keberkatan, ya. Okey. Qala musanni rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi 'ulumi fid dharain amin. Kata pengarang rahimahullahu taala, perjalanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua ke Syam. Baik. Ia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Syam kedua kali. Waktu umurnya 25 tahun kerana urusan perniagaan Sayyidatu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Baik. Jadi yang pertama, pengarang kitab menyatakan bahawa baginda Nabi SAW pergi ke Syam dan umur baginda pada waktu ini adalah 25 tahun. Ini kita ambil pendapat yang disebut di kitab Ringkasan Nurul Yakin dulu. Dan berbeza dengan kali yang pertama, kali pertama barang dagangan itu, perniagaan itu Abu Talib yang jadi kepala dan barang-barang niaga Abu Talib yang in charge. Tapi untuk kali kedua ini, perjalanan Rasulullah SAW ke Syam ini baginda Nabi punya trip sendiri. Trip sendiri kerana baginda bawa barang-barang dagangan Sayyidatu Khadijah. Dan inilah pada waktu ini Nabi dah menjadi, kita panggil apa, ahli perniagaan. Selain daripada ini, Nabi banyak lebih kepada urusan dalam kawasan Kota Mekah saja. Dan bagaimanakah baginda Nabi SAW mendapat tawaran bekerja ini, ada banyak versi yang berbeza. Ada yang kata Khadijah buka tawaran memang nak cari orang bawa barang ke Syam. Ada juga pendapat mengatakan Khadijah menawarkan jawatan ini khusus kepada Rasulullah. Beza pendapat. Tetapi Khadijah ini pula memang terkenal. Khadijah pula sendiri, dia memang di Mekah memang seorang wanita yang terhormat dan terkenal sebagai ahli meniaga yang paling berjaya sekali. Dan walaupun dia orang perempuan, tugasan-tugasan meniaga memang dia delegate. Dia memang bagi pada orang lelaki untuk buat kerja dia.
Dan kayanya Siti Khadijah pada waktu itu di Mekah, dikatakan tidak ada orang meniaga melainkan pernah meminjam pada dia. Dia jadi macam kalung lah. Dia kalung lah, kalung. Cuma dia tak ada ambil upah. Dia tak ada ambil lebih. Tak ada ambil faedah. Memang meminjam dengan dia. Memang orang yang paling kaya. Ya? Ha, sebab itu Khadijah ni dipanggil wanita at-tuhur. Wanita suci. Walaupun dia kaya, tapi dia tak bercampur dengan orang lelaki tak senonoh, tak ada. Dia kaya tapi dia ada standard dia. Ya? Dia walaupun kaya, tugasan-tugasan hariannya diserahkan kepada orang lelaki. Sebab tu dia tak berurusan dengan perniagaan, direct tak ada. Dia ada orang wakil dia dan wakil dia pergi. Dan kalau orang lelaki nak berkenal, nak berkawan apa, tak ada. Orang Arab waktu tu kalau ada majlis, dia ada tarian gilik, minum arak, dia tak ikut. Dan di kalangan, dan kawan-kawan dia pun, dia tak bukan jenis orang macam tu. Dia orang kaya, mesti ramai kawan. Jadi kawan-kawan dia pun tak duduk majlis macam tu. Sebab itu dia ni special sikit, rare item lah. Dan walaupun dia janda, bukan dia panggil janda yang terhormat lah. Janda yang terhormat. Sebab itu ketika dia membarang Khadijah ini, satu perkara yang kita panggil satu benda yang, satu pencapaian yang besar bagi Rasulullah, sebab diberi amanah oleh seorang ahli perniagaan, ahli perniagaan yang paling berjaya di Mekah. Okey. Jadi kita bagi lalu azan dulu. Azan lah. Lalu azan. Kemudian lepas azan kita akan tutup majlis untuk dapat keberkatan membaca doa di antara azan dan iqamah. Jadi tuan-tuan, saya mengajak tuan-tuan untuk menjawab azan yang dilaungkan. Semoga kita beroleh keberkatan. Assalamualaikum.